was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sejak bergelar ibu kepada dua cahaya mata ini, pelakon jelita Elvira Loy mengakui bahwa perkara paling dirinduinya adalah jika dapat menunaikan sholat dengan penuh khusyuk dan juga tenang. Perkara tersebut dikongsikan Elvira menerusi hantaran di laman Instagram miliknya. Menurut Elvira, agak sukar dan amat mencabar bagi dirinya untuk menumpukan sepenuh perhatian sewaktu sholat karena terganggu dengan karena dan situasi anak-anak berbagai ragam. Benda paling saya rindu sekali nak buat semenjak dah bergelar ibu ini sebenarnya adalah solat dengan khusyuk. Meskipun ramai yang kita kata solat je, biar je anak main sendiri atau nangis. Tapi kalau dah rakat kedua macam ni, takut rakat keempat seorang dah kat bawah. Jatuh katil tulisnya pada ruangan caption hantaran tersebut. Tambahnya lagi, antara langkah dan usaha yang diambil oleh dia dan suami Faris Khairul Anwar bagi menyelesaikan masalah ini adalah cobaan mengajar anak sulungnya untuk tidur di bilik sendiri namun masih gagal. MH sempat meninjau ruangan komen dan mendapati ruangan komen hantaran itu telah dibanjiri dengan berbagai tip dan perkongsian pengalaman dari para pengikut Eli Elvira yang pernah menghadapi situasi serupa. Ya, satu kerisauan, solat jemaat, lepas tu anak panjat basikal nak panjat belakang dedi dia. Allah khusyuk tu memang mahal. Sama lah El, saya, sama macam anak saya, abangnya lagi pintar nak solat dan khusyuk mungkin susah tapi cubalah, walaupun susah. Untuk rekod, Elvira dan Faris mendirikan rumah tangga pada 1 Januari 2019 dan dikaruniakan dua orang cahaya mata yaitu Muhammad Ryan Kalaf dan Nur Arya Mikaela yang kini berusia 7 bulan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.